Waktu terus berputar. Saat ini kita hidup di era VUCA, yaitu Volatility, Uncertainty, Complexity, and Ambiguity. VUCA artinya dunia dengan perubahan yang sangat cepat, tidak terduga, dan dipengaruhi oleh banyak faktor yang sulit dikontrol. Oleh karena itu, ASN harus kompeten. ASN harus memiliki semangat untuk bekerja dan selalu mengembangkan diri demi memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Perilaku kompeten ASN dapat diwujudkan dengan prinsip 3M, yaitu 1. Meningkatkan kompetensi diri, 2. Membantu orang lain belajar, 3. Melaksanakan tugas terbaik. Berikut ini adalah contoh prinsip 3M di tempat kerja. 1. Meningkatkan kompetensi diri. Sebagai ASN, kita harus mampu meningkatkan kompetensi diri untuk menghadapi kemajuan zaman yang terus berkembang. Hal ini dapat dilakukan dengan mengikuti pelatihan atau seminar sebagai bentuk peningkatan kompetensi diri. Membaca buku dan meningkatkan literasi dapat menambah wawasan. Hal tersebut juga termasuk meningkatkan kompetensi diri ASN. Memanfaatkan fasilitas teknologi dengan baik dan bijak. Dengan memanfaatkan teknologi yang ada, ASN dapat menjawab tantangan di era teknologi seperti saat ini. 2. Membantu orang lain belajar. Perilaku berbagi pengetahuan bagi ASN adalah hal yang sangat penting, karena ASN dituntut untuk berkolaborasi dengan rekan kerja lainnya untuk menyelesaikan pekerjaan yang ada. Hal ini dapat dilakukan dengan senantiasa bersedia membantu jika ada rekan kerja yang ingin bertanya atau belajar kepada kita. 3. Melaksanakan tugas terbaik. Seorang ASN harus yakin dan percaya diri dalam setiap menjalankan tugas yang diemban. Untuk ASN dosen dapat dilakukan saat menyusun perangkat pembelajaran, karena perangkat pembelajaran yang tepat adalah hal yang sangat penting untuk menunjang kualitas pembelajaran di dalam kelas. Demikianlah implementasi perilaku kompeten ASN di tempat kerja. ASN harus terus membangun sistem belajar sepanjang hayat dan selalu responsif dalam setiap menghadapi tantangan yang ada. Dengan demikian, isu pengembangan kompetensi menjadi bagian penting bagi setiap ASN, sehingga ASN dapat menjunjung tinggi nilai-nilai dasar ASN, yaitu bangga melayani bangsa. Demikianlah video ini dibuat oleh Ikhwan Safa Sadidan, Teguh Pambudi, Charudin, Erdin Tahir, Naisatul Aisyah Salim, dan Dwi Riana untuk memenuhi tugas pelatihan dasar CPNS 2022. Semoga video ini bisa menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus belajar dan lebih kompeten di masa depan. Terima kasih.